dan salam sejahtera. Kebelakangan ini, gejala buli melibatkan pelajar sekolah semakin meningkat saban hari. Dan lebih mengejutkan lagi, dianggarkan 7 daripada 10 pelajar sekolah menjadi mangsa gejala buli. Gejala buli ini akan memberi impak negatif terhadap pembangunan modal insan negara jika tidak dibendung. Oleh itu, kempen sebar buli ini dijalankan agar dapat membendung gejala buli dan disasarkan kepada setiap lapisan masyarakat. Jom kita merungkai dengan mendalam tentang gejala buli. Definisi buli. Buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan emosi. Dan terdapat 4 jenis buli, iaitu buli cyber, buli sosial, buli lisan dan buli fizikal. Okey, terdapat 4 objektif kempen. Yang pertama adalah memberi kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat tentang keburukan gejala buli. Yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis buli dalam kalangan masyarakat di negara. Yang ketiga, menguraikan faktor-faktor terjadinya gejala buli dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mendedahkan langkah-langkah untuk membendung gejala buli dalam kalangan masyarakat. Bagaimana buli ini boleh berlaku? Ayuh, kita saksikan. Pertama, kerana kurangnya penghayatan nilai-nilai agama dalam diri pelajar. Yang kedua ialah kerana kurangnya kasih sayang dan belayan dari ibu bapa. Seterusnya, para pelajar juga mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Dan yang terakhir, para pelajar juga mudah terpengaruh dengan televisyen dan media masa. Statistik kajian mendapati 95.8% pelajar sekolah menengah dan 82.7% pelajar sekolah rendah menjadi mangsa buli verbal di negara ini. Manakala bagi buli yang berbentuk fizikal pula, sebanyak 65.3% pelajar di sekolah menengah menjadi mangsa berbanding 56% pelajar di sekolah rendah. Di sini saya sertakan statistik dari tahun 2009 hingga 2013. Trend statistik ini tidak menunjukkan penurunan yang drastik dan hal ini akan menjadi masalah yang besar pada masa akan datang. Gejala ini patut dibendung kerana ia akan merosakkan masyarakat dan anak-anak muda pada masa akan datang. Renung-renungkan dan selamat berada. Isu buli sering menjadi bahan bualan seharian. Ia jelas menunjukkan bahawa kes buli sering berlaku di kalangan remaja. Terdapat beberapa langkah bagi membendung kemuliaan ini daripada semakin berdewasa. Antaranya ialah Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah memainkan peranan penting dalam menitik beratkan isu kes buli ini melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan yang berat. Dalam pada masa yang sama, pelajar juga didedahkan dengan pelbagai kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. Akhir sekali, tindakan disiplin dan undang-undang ke atas pembuli hendaklah dikaji dan dimulihkan semula. Hal ini kerana tindakan yang dikenakan ke atas pembuli pada masa sekarang tidak menakutkan dan menyebabkan perlakuan buli masih diteruskan sehingga sekarang. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia seharusnya bekerjasama dengan pihak polis untuk menangani masalah buli ini. Pembuli yang ditangkap boleh dipenjarakan atau melakukan kerja-kerja kemasyarakatan selama beberapa tempoh tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi pengajaran kepada pembuli dan individu lain bahawa tindakan yang terkutuk mesti mendapat padahnya. Setiap pembuli sewajarnya dikenakan hukuman yang setimpal seperti menempatkan pembuli ke pusat pemulihan akhlak atau digantung persekolahan untuk memberi kesedaran dan pengajaran kepada pelaku dan juga orang ramai. Jangan buli. Say no to buli. Lindungi diri anda, jangan jadi mangsa buli. Setiap tahun, kita sering disajikan dengan berita kejadian buli yang seolah-olah tiada pokok pangkalnya. Baru-baru ini, kita telah dikejutkan dengan berita mengenai kes buli yang melibatkan pelajar Maktab Rendah Sains Mara. Seramai 10 orang pelajar yang berumur 13 hingga 15 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan berikutan tularnya sebuah video di media sosial memaparkan perbuatan sekumpulan pelajar menumbuk dan menendang seorang pelajar. Bukan itu sahaja, pada 31 Oktober yang lalu, 3 orang pelajar telah ditahan polis selepas dipercayai membuli 2 orang pelajar junior di bilik asrama sebuah madrasah di Hulu Langat.
Pada tahun ini juga, satu klip video memaparkan seorang remaja perempuan berusia 12 tahun ditampal dan dipijak setelah tular di laman Facebook dan Twitter dalam satu insiden yang dilaporkan berlaku di kawasan perumahan Pangsapuri di Kelana Jaya. Pada pendapat kami, program ini adalah sangat penting untuk memupuk kesedaran masyarakat mengenai buli. Melalui program ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis buli, faktor terjadinya buli dan langkah yang perlu diambil bagi mengatasinya. Kita sebagai warga yang prihatin juga hendaklah memandang serius akan perkara ini dan mengambil tindakan yang sepatutnya jika berhadapan dengan isu ini. Kesimpulannya, kita telah mengenal pasti jenis-jenis buli, punca-punca yang menyumbang kepada gejala buli serta langkah yang wajar diambil sebagai cara mengatasinya. Sebaiknya, kita membantah sedaya upaya gejala buli agar ia tidak berleluasa dan merosakkan keharmonian masyarakat kita nanti. Seperti peribahasa Melayu, melentur bulu biarlah dari rombongnya yang mengajar kita hendaklah mendidik anak-anak adat dan budaya yang baik sejak dari kecil agar tidak menyusahkan pada masa hadapan. Masyarakat yang sejahtera bermula dengan individu yang berakhlak mulia, bahagia serta berketerampilan agar generasi akan datang menjadi generasi yang hidup harmoni.